Kisah ini merupakan cerita fiktif yang terinspirasi dari persekutuan antara Kerajaan Mataram dan Kerajaan Mangkulangit. Alkisah, pada zaman dahulu terdapat pertemuan dalam sebuah pesta yang melibatkan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Mataram dan Kerajaan Mangkulangit. Sultan pun mulai mengikuti tarian para dayang. Pada saat dayang-dayang dan ratu menari, sang setan pun mulai mengadu domba kedua raja tersebut. Mulai menghampiri Abirawa. Abirawa, ingatlah permaisuri Raja Trisulta. Apa yang aku bawakan? Abirawa mulai terpesona melihat kecantikan istri Trisultan. Lalu Abirawa menghampiri istri Trisultan untuk menari bersama. Si setan pun berpindah tempat ke arah Raja Trisultan. Setan mulai menggoda dan berbisik. Coba lihat Raja Abirawa menari bersama istrimu. Apa kau tak cemburu melihatnya? Dan Trisultan pun mulai terhasut oleh godaan setan. Pada akhirnya, Trisultan pun berdiri menghunuskan pedangnya ke Raja Abirawa. Hei! Abirawa, berani sekali kau mengatai istriku. Emangnya kenapa? Berani kau denganku? Baik kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Siapa yang menang akan mendapatkan istri dari yang kalah. Baik, saya setuju. Prajurit, Sultan pun memenangkan pertarungan ini, dan sesuai janji yang disepakati, ia tetap mempertahankan istrinya dan juga mendapatkan kedua istri yang cantik dari Abirawa.